bahwa malam ini adalah malam yang penuh rahmat, malam yang dipenuhi oleh figur-figur yang diberkati oleh Tuhan. We can because I believe we can. Presiden Lion Club Bandung Merdeka yang saya hormati, sisi di sisi IPBC yang saya banggakan, para tamu kehormatan yang tadi sudah disampaikan dan saat ini duduk semua di depan, saya memang tidak mengulangi karena panitia memberikan saya waktu 5 menit. Juga di antara tamu-tamu yang luar biasa, panitia Lion Jodimual yang tadi menjemput saya juga makan yang enak, dan ada Lion saya, dan begitu banyak Lion yang saya hormati yang menjadi mentor saya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi tapi saya rasakan bahwa Presiden Klub memberikan sambutan dengan bahasa Indonesia yang nyaris sempurna. Kemudian beri sambutan dengan bahasa Mandarin yang menurut saya pronunciation-nya dan kata-katanya adalah kata-kata yang cocok untuk seorang orator. Dan tadi di sisi Felix juga luar biasa. Tetapi malam ini yang paling luar biasa adalah lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan yang dinyanyikan oleh pria-pria ganteng, because life begin at 70. Jasnya putih, suaranya merdu. Kalau saya pakai kalimat yang singkat, saya bangga sekaligus saya terharu bahwa saya boleh berada di kalangan, di sekumpulan teman-teman yang dikarunia oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan karena telah memilih hidupnya, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Biarlah bagian daripada kehidupan kita adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita akan menjadi figur manusia yang bernilai pada saat kita membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia. Disitulah letak kebahagiaan yang kualitasnya tinggi. Saya bangga, saya kagum kok punya ide nyanyi satu persatu pakai jas warna putih ya loh, tapi sepotong-sepotong ya. Hidup ini adalah kesempatan. Sebenarnya hidup ini bukan siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik. Karena kita bukan berkompetisi untuk jadi siapa yang terbaik, tetapi marilah kita berlomba-lomba mau berbuat baik untuk kepentingan sesama. Karena saya sudah dipanggil, jadi saya akan segera tutup karena dari pesannya diuji, jangan ngomongnya lebih banyak. Maka saya sampaikan selamat ulang tahun yang ke-30, perjalanan yang cukup panjang. Dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk membuat Bandung Merdeka akan merayakan ulang tahun yang ke-40, ulang tahun yang ke-50. Kita hanya untuk Bandung Merdeka. Sebagai akhir kata, lautan karena ombak-ombaknya menjadi indah. Malam ini karena ada lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, maka membuat perasaan kita merasakan kemesraan di antara kita. Janganlah cekal terlalu.
Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk bisa memberikan se-bisa hidup lain, hidup 307 V2. Terima kasih. Kami persilakan kepada Jessica Wader tentu sudah berkenan menempati tempat duduk yang telah disediakan.